Oke teman-teman ya, aku mau nyobain itu ya, acar buatanku ya, timun sama nanas ya. Rasanya gimana ya? Top. Ada manis, ada asam, ada segar. Ini nanas nih. Top banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Kali ini aku mau bikin itu ya, acar buah nanas. Ini ada buah nanas ya. Terus ini ada ketimun. Terus ada bawang merah, cabe, ada gula, garam, cuka. Oke, kita potong-potong dulu ya. Kita potong-potong dulu bahannya. Kita potong-potong kecil-kecil ya. Potong kecil-kecil. Oke teman-teman, kita pindah ke piring. Seperti ini, sudah kita potong. Lalu timunnya ya. Kita belah jadi dua. Karena itu memanjang, kita harus potongnya sama ya. Kita potongnya harus gini. Potongnya harus seperti ini ya, panjang ya. Oke teman-teman, kita jadiin satu ya. Potongnya selera lah. Kita selera potongnya, selera Anda. Satuin satu ya. Oke, cabai sama bawang merah kita potong-potong ya.
Cabenya potong kecil-kecil ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita taruh ke sini ya. Oke ya teman-teman, kita taruh garam secukupnya ya. Lalu kita tambah gula. Gula 1 sendok ya. Lalu kita tambah cuka. Cuka 1 sendok ya. 1 sendok ini ya. Oke. Lalu kita kocok-kocok. Sampai rata ya. Oke, sudah rata, kita masukin. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya, acar timun sama nanas. Oke teman-teman, biar tambah rasanya mantap ya, kita taruh ke kulkas ya, kita diamkan di kulkas ya. Biar rasanya tambah mantap. Oke.